Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 1? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Salam olahraga. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Bapak bisa bertemu dengan kalian. Bapak akan mengajar kalian PJOK kelas 1. Nah, materi hari ini adalah gerak dasar lokomotor, yaitu berjalan. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan gerak dasar lokomotor. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan gerak dasar lokomotor. Nah, anak-anak, adapun nilai karakter dalam pembelajaran kali ini, yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga adalah kerjasama, yang keempat adalah sportivitas, dan yang kelima adalah percaya diri. Oke anak-anak, adapun media atau alat yang akan digunakan dalam pembelajaran hari ini, yang pertama adalah handphone, yang kedua adalah botol minuman, dan yang ketiga menyesuaikan alat yang ada di rumah. Nah, anak-anak, kita dengarkan dulu literasi materinya ya. Gerak lokomotor merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. Contoh gerakan lokomotor antara lain berjalan, berlari, melompat, meloncat, memanjat, dan berderap. Oke anak-anak, adapun pengertian berjalan, berjalan adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi yang lain dengan cara melangkahkan kaki satu persatu dengan teratur dan kecepatan yang normal, di mana pada saat melangkah salah satu kaki masih berjejak pada tanah. Nah, anak-anakku, adapun aktivitas belajar gerak, yang pertama kita akan melakukan jalan ke depan lalu jalan mundur. Yang kedua, berjalan ke kanan lalu ke kiri. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video bersama-sama.
Gampang kan cara melakukannya? Silahkan praktekkan di rumah ya. Bapak yakin anak-anak pasti bisa melakukan gerakannya. Nah, anak-anak, bentuk penugasannya, silahkan anak-anak pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1 atau 2 menit. Yang kedua, foto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Nah, anak-anak, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah beres. Kita akhiri kegiatan olahraga dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah anak-anak, materi ini dan kita belajar bersama-sama ini alhamdulillah sudah beres. Kita pembelajaran PJOK ini, pertemuan ke-1 ini, yaitu tentang gerak dasar lokomotor berjalan. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih anak-anak, sekian dari Bapak. Tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private.